tok bara ataupun ada setengah hadis katanya pakai selipar, pakai teropoh. Dalam ngakon panahnya ngak itu teropoh sat ni, selipar sat ni. Siapa kegelgok otak atas pada. Nabi ada sebut di dalam hadis lainlah. Nabi katanya, "Itulah aku harap Abu Talib." Abu Talib sebagai pak saudara, pak nakir Nabi, yang Nabi harap katanya dialah orang yang paling rengi sekali azab di dalam api neraka. Tapi tu pun gelegok otak. Ha tu. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Safar tahun 1445 Hijrah. Dan kita berada di pertengahan bulan 9 tahun 2023. Hadis ataupun bacaan hadis dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis yang ke-214. Dalam babnya bayan halil kafiri finnar, menerang hal orang kafir di dalam neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirsul kafiri au nabul kafiri mithlu uhudin wa ghilazu jildihi masiratu thalathin. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2851. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi gerham, gigi gerhe itulah. Nah, ataupun gigi taring orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Cuba gambar gigi sepotong sabukik. Dan tebal kulitnya adalah sejauh jarak perjalanan ni 3 hari. Masya Allah. Kalau wah-wah orang tua dulu, dia duduk royak boleh jadi. Wallahu alam lah. Ya ambil daripada hadis ke, ambil daripada hikayat orang-orang duduk bari, duduk royak. Tapi hak ni hak hadis cerak-cerak dah. Orang kafir di akhirat sikit lagi, gigi seputung tu besar bukit, kulit saja ni tebal ni jalan 3 hari 3 malam. Ha gitu. Cuba kita gambar, katanya orang jalan sore 3 hari 3 malam, semalam sehari semalam 24 je. Berapa ratus kilo tak tahu. Ha tu kulit saja hak tebal duduk di dalam api ni aku. Apa atas lagi tubuh tu nak besar mana, wallahu alam. Nak uy api ni aku makan sedap orang kafir. Ya. Bab yang keempat pula. Ahwanu ahlin nari azaban. Serengi-rengi azab ahli neraka. Hadis yang ke-215. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1561 dan Muslim 213. Maksudnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat orang yang paling rengis seksa'enyo dari ahli neraka adalah seorang lelaki yang kedua telapak kakinya diletak bara yang boleh mendidihkannya, mendidihkan otaknya. Ha ni masya-Allah,
tok baro ataupun ada setengah hadis katanya pakai selipar, pakai teropoh. Dalam niaka ni panahnya niak itu teropoh sat ni, selipar sat ni. Siapa kegelgok otak atas pala. Nabi ada sebut di dalam hadis lain lah. Nabi katanya, itulah aku harap Abu Talib. Abu Talib sebagai pak saudara, pak nakir Nabi. Yang Nabi harap katanya dialah orang yang paling rengi sekali azab di dalam api neraka. Tapi tu pun gelgok otak. Itu, Masya Allah. Nah, hak paling rengi sekali azab. Wala'iyazubillah. Hadis yang ke-216. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala la ahwani ahli an-nar 'adzaban yawmal qiyamah law anna laka ma fil ardi min shay'in akunta taftadi bih fayaqul na'am fayaqul aradtu mithla ahwani mith ara ya fayaqulu aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulb adam la tusyriku bi shay'an fa abaita illa an tusyrika bi. Al-Bukhari 3334, 6557 dan Muslim 2805. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang yang diseksa paling rengi di neraka, jika engkau mempunyai sesuatu dari bumi. Ni Tuhan royak kepada orang yang duduk di dalam neraka. Hei orang, hei ahli neraka. Kalau mung ada gapo-gapo atas bumi, maknanya mung nak tebuh tak? Ceraknya, orang neraka yang nak tebuh belakang tak? Apakah engkau akan menebus diri dengannya? Ini Tuhan tanya. Dia berkata, ya wahai Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, aku menghendaki darimu sesuatu yang lebih rengi daripada ini. Ini Tuhan duduk bakit-bakit. Duduk bakit. Apa mung kena duduk di dalam neraka? Dulu aku biasa royak dah kepada mung masa duduk atas dunia. Iaitu apa? Semasa engkau berada di tulang sulbi Adam, engkau tidak menyengutukanku dengan sesuatu yang lain. Ni benar hak kita tak ingat belaka ni. Kita pun duduk dalam hidkan, duduk di dalam tulang sulbi Nabi Adam dulu, tapi bila kita mari ke dunia ni, mari dalam pesan hak siap-siap mari dah. Hak siap-siap dah. Tuhan tanda siap-siap dah. Hak ni Islam, hak ni kafir. Kadang-kadang setengah-setengah orang kafir pergi mati dalam Islam. Setengah-setengah orang Islam pergi mati dalam kafir. Maka Tuhan pun bakit semula ni. Royak fun semula. Masa muduk dia dalam tulai sulbi Nabi Adam dulu, mengingat tak? Aku janji siap dah. Alastu bi rabbikum? Aku tanya. Dakkah aku ni Tuhan mung? Mung pakat jawab belakang. Tapi bawa mari ke dunia, mung jadi kafir. Ha, gitulah. Engkau tidak menyengutukanku dengan sesuatu yang lain. Maknanya, mung tak syirik dengan aku. Mung janji. Namun, engkau menolak dan tetap menyengutukanku. Sebab tu orang-orang kafir, wallahualamlah, saya fikir. Katanya, eh, nak buat aku mana jadi orang kafir, reti Islam. Tapi duk berasa lah, berasa sekaligus. Lah ni, nak bucu dia panggil. Orang Islam pun ada duk pergi royak. Radio pun ada, teratak pun ada, internet pun ada, surat pun ada. Ada belakang dah. Duduk di orang kafe tu sendirilah. Tapi hak lebih pada tu lagi, kita jangan duk harap katanya dia nak soncai kepada Islam saja. Bahkan kita kena kerja pasang ruk gi royak Islam kepada dia. Dia nak terima tak si terima tu wallahu alam. Nah. Tak mesti katanya cocong orang tu orang ni dak. Bahkan semua orang kafe kalau boleh, dia dengarlah Islam walaupun sepatah semasa dia hidup. Sebab nyanyi kepada orang-orang yang tak biasa dengar Islam ni, takut dia pergi duduk royak. Bukan takut tak, cerak-cerak dia kena kecek sikit lagi supaya dengan ayat yang kita baca dalam surah Tabarak tu, surah Al-Mulk. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Orang-orang kafir akan kecek pensiang dia ukan. Ia kecek akan royak katanya. Mereka berkata, jika kami dahulu di masa dunia, kami dengar dan kami mikir sikit. Tengok. Dengar saja tak pandai lagi. Mikir sikit. Cih. Nescaya kami tidak akan menjadi ahli neraka sa'ir. Ya orang ni, dia nak berubah ni. Tak ada kira nak berubah ikut molek ataupun tak molek. Duduk di dua kara, dengar dengan mikir. Walaupun mata pun misuan. Ni kaedah dengan secara umumnya, orang apabila dia tak sincai nak jadi macam mana, kafir ke, Islam ke, munafik ke, baik ke, jahat ke, karuk ke, juruh ke, semua tu duduk di akal fikiran dia dengan hati dia, serta dengan percaya lain-lain lagi. Hak pasang sebab berlaku tu, sebab orang ajak, sebab dia dengar, sebab dia baca, sebab tu, sebab ni, sebab tu. Tapi sutai sekali mari sipurnya duduk di hati dia, otak dia. Di situ. Sebab itulah orang-orang kafir yang hidup di atas muka dunia, dia nak pergi dakwa katanya Tuhan, Tuhan. Eh tak ada orang duk pergi royak Islam ke kita dulu. Tuhan tanya, kalau kecek-kecek bahasa kampung-kampung lah, apa otak mu tak ada otak ke? Mu tak ada telinga ke? Tak ada mata ke? Umur yang aku wi kepada mu 60, 70 tahun, mu duk perhabis kat mana? Wallahualam. Sebab tu kita apabila dengar hadis-hadis pasal ini, kita pun kena gambar kita. Walaupun tu hal rakyat, hal orang kafir, hal orang munafik, tapi kita kena suluh diri kita. Eh, aku ni umur 70, 80. Duk berhabis kok mana? Umur, seumur ni. Sote umur, kecek mudah-mudah. Ada hak pakai, ada hak tak pakai. Ada hak molek, ada hak tak molek. Hadap molek dah ni, hadap juruh dah. Ada lagi lobe. Kongkeh, 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 kongkeh. Apa? Apatah lagi orang yang tak reti apa sekarang. Tak semaya. Tak ngaji ugamu. Oh, hak tu kan. Cuma. Kalau kecek mudah-mudah jadi sapoh. Sapoh dalam sangkum. Orang lain jadi juga beritih-beritih. Molek-molek juga. Boleh juga. Pilih-pilih-pilih. Tapi dia jadi sapoh. Bukan sikit ni orang-orang Islam kita. Hak jadi sapoh dalam masyarakat. Janganlah kita jadi sapoh. Ha, begitu. Nah. Yang kelima, ada masa lagi dah. Bab qaumun irtaddu ala adbarihim. Sekumpulan kaum murtad. Murtad ni makna apa? Jatuh agama. Keluar dari agama Islam. Ha ni, bos saya agak ni. Bila tengok tajuk apa? Ah, siap. Nabi ayat katanya, ada ni di kalangan umat dia, orang yang tubik daripada Islam, jatuh kafir dan mati dalam kafir. Ha, tu. Bukan satu klum saja kecil tak. Seluruh dunia, siapakah hari kiamat. Ha, cuba kita tengok. Hadis 217. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Baina ana qa'imun idza zumratun حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري سيتنا بك القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم حتى رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1587. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mimpi ni. Ketika aku sedang tidur, Nabi kata, tiba-tiba datang satu rombongi. Rombongi ni maknanya malaikat. Nah, ketika aku baru saja mengenali mereka, ni peristiwa dalam tidur belakang ni. Ya tidur Nabi ni, Nabi mimpi jadi wahyu. Ya tak serupa dengan tidur kita. Nah,
Jadi bila Nabi baru duk kenal dengan malaikat tu, malaikat ni ada satu orang yang keluar dari antara diriku dan mereka. Maknanya dalam kelum Nabi dengan malaikat ada seorang sini maknanya malaikat lah. Lalu dia berkata, mari kita pergi berangkat. Mari kita pergi. Lagi. Aku bertanya, Nabi tanya, ke mana? Nah, dia menjawab, ke neraka. Masya Allah. Nah, royak ke Nabi nak pergi ke neraka. Demi Allah, dia kata. Aku bertanya, kenapa mereka? Dan nak pergi ke neraka, tanya-tanya, ha, orang tak? Orang duduk dalam neraka, duduk apa? Lelaki itu menjawab, sungguh. Mereka berbalik arah ke belakang. Maknanya jatuh agamamu menjadi murtad selepas engkau meninggal dunia. Jadi, malaikat royak kepada Nabi, nu, orang yang duduk dalam neraka tu. Iaitunya, orang yang jatuh agamamu lepas pada Nabi mati. Masya Allah. Kemudian datang lagi satu rombongnya. Ketika aku mengenali mereka, lebih kurang apa saat ni, ya? Tiba-tiba muncul seorang lelaki, muncul maknanya peluh, kan ma? Seorang lelaki di antara diriku dan mereka. Ni malaikat juga ni, pakat kecek. Lalu berkata, marilah kita berangkat. Aku bertanya, ke mana? Dia menjawab, ke neraka. Tengok. Dua kali royak. Demi Allah, aku bertanya, kenapa mereka? Orang kena duduk dalam api neraka tu buat apa? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya mereka berbalik arah ke belakang. Maknanya menjadi murtad selepas engkau meninggal dunia. Menurutku, tidak ada yang selamat dari mereka kecuali seperti jumlah unta yang hilang. Iaitunya sedikit sekali. Nak ayat katanya, orang dah jatuh murtad, lepas tu pergi mati dalam kafe. Noi kon. Ha, tu, jumlah sikit lah. Banding supaya dengan uta dah hilang kat pakai hilang selalulah. Jari sangat uta nak klik semula. Tu malaikat royak kepada Nabi nak wik gambar katanya umat dia ni bukan sikit yang jatuh agama. Bahkan adanya tak tahulah kacat-kacai seluruh dunia. Pas kalau kita tengok zaman-zaman learning, Masya Allah, orang-orang Islam kadang-kadang nyogi semoh tu, buat piti tu, duduk dalam got tu, duduk dalam gambar dah. Pasang ada benda-benda hak ya semoh, ya sujud, ya rokok, ya wak, ya sebut, ya gapo, masya-Allah. Hak ni kita malah dak sebut, katanya siapa, mano, negeri mano. Umumnya katanya ikutlah kecek bahasa apa sekalipun ada di kalangan orang-orang Islam kita hak pasang jatuh agama. Tak reti tu. Sebab tak ngaji agama. Ya kih dapat pasang dia tak ngaji agama so. Ya ada buku belaka. Go to go ni. Ada belaka. Dia cepat pulak kuyai dalam sangkom. Wallahu alam lah. Kita tak, saya tak ada niat katanya cocong nama gapo duduk mana. Pulak kuyai hak jadi orang Islam tu kadang-kadang kena beringat dah wak gapo-gapo. Tanya lu sepatah. Hak ni boleh buat ke tak? Kita semua katanya kita duduk dalam PT, hak pasang agama kafe. Tapi ada batasan, ada cupcake. Kita boleh buat dengan kita tak boleh buat. Kadang-kadang malu, kerencai, hak buat. Ha gitu. Gitu dah. Akhir sekali, bab yang kena, at-tahziru minan nar. Peringatan dari terjerumus ke dalam neraka. Terjerumus maknanya, jegeluh. Masuk dalam api ni aku. Supaya ada jalan di bira-bira dah. Orang ada buat gapa-gapa, dia duduk di bira-bira. Takut-takut jatuh. Ha, tu. Lepas tu, sebagai peringatan di sini. Hadis 218. Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Faqal, anzartukumun nar. أنذرتكم النار أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عند رجلي. Hadis dikeluarkan oleh Ad-Darimi nomor 2854. Sanad dia adalah sanad baik, jayid dak.
Maksudnya ha, dari itu saya terjemuh. Tengok tak ada, tak ada tu. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ha, tengok titik situ pun tak kena juga. Berkhutbah. Baginda menyebut. Ni Nabi di atas mimbar. Nabi kata kan tiga kali dah Nabi sebut. Aku memberi amaran kepada kamu supaya kamu takut kepada ni aku. Lepas tu ulang tiga kali tu. Aku memberi amaran kepada kamu supaya kamu takut kepada ni aku. Aku memberi amaran kepada kamu supaya kamu takut kepada ni aku. An-Nu'man dia kata kan, baginda sentiasa menyebut-nyebut sehingga kalau baginda berada di tempat saya ini, nescaya nescaya suaranya akan didengar oleh ahli kedai. Nak ayat katanya masjid duduk dekat dengan kedai. An-Nu'man ni dia lahong kepada orang ramai serupa dengan Nabi lahong masa Nabi duduk hidup dulu. Nabi royak kepada orang ramai, ingat-ingat weh jaga-jaga molek ni aku tu ha gitu dengan suara yang begitu kuat. An-Nu'man pun dia royak lagu tu lah. Nascaya orang yang duduk dalam kedai akan dengar belakang. Duduk gamuk katanya orang duduk baloh kalau lagu mana dalam sejik. Nak sorogah begitu mah. Supaya Nabi An-Nu'man royak katanya sorogah. Sehingga terjatuh kain yang berada di kaki. Nak royak katanya, kalau dia ada selinai kau ada gapo kain kau duduk di bahu kau di pinggir kau gapo. Nabi ni begitu kecek berah semasa dia khutbah. Sehingga apa? Dalam hadis lain dicerita oleh Jabir bin Abdullah, dia katanya ihmarrat aynahu wartafa'at aswatu. Ya itu apa? Merah muka nak itu mata Nabi. Patu suara dia suara yang kuat. Ni nak ayat katanya dia beri amaran kepada umat dia begitu mu. Atau kita pun apabila dengar gambarlah katanya Allah Nabi ni dia beringat-beringat. Lepas tu dia takut, dia gerung. Lepas tu dia bosenya takut umat dia jatuh dengan aku. Sekadar ni lah, insyaAllah kita sambung semula minggu depan ni sebagai akhir. Lepas tu saya akan buat hak baru pula. Lepas ni pun duk buat dah tak lama dah insyaAllah ni. Nanti kita ikasan, lepas tu kita pakat belajar hak baru pula minggu depan. Lepas tu esok ni saya tak ada dah. Esok saya tak ada. Sehari insyaAllah. Lepas tu kita sambung lagi ahad. Hari ni hari Jumaat kita buat kebersihan masjid. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.